Terus. Bu Dewi, hang Bu. Iya, Pak. Sore. Oke, Dewi, kita udah bisa mulai? Ya, silakan, Bu. Oke, pas jam 7. Oke, selamat malam teman-teman semua. Senang sekali bisa ketemu di acara Money Webinar CFA Society Indonesia. Dan kali ini topiknya tentang Women Empowerment. Nah, nanti kita akan ngobrol dengan tiga CFA wanita Indonesia yang akan kita akan ngobrol beberapa hal tentang CFA itu sendiri, bagaimana CFA itu membantu karir mereka, dan kita akan juga membahas beberapa topik mungkin yang untuk menarik perhatian teman-teman lain yang sedang meniti karir atau sedang mikir mau ngambil CFA atau tidak gitu. Perkenalkan, nama saya Hani Gunggoro, saya seorang CFA charter holder dan sekarang pekerjaan saya sehari-hari adalah financial and career consultant dan juga financial and IT, saya juga punya financial and IT consulting company dan hari ini saya akan menjadi moderator. Oke, kita mulai. Nah, sebelum kita mulai ada beberapa frame yang saya ingin bacakan. Kita punya waktu sekitar 60 sampai 70 menit untuk ngobrol. Feel free untuk kalau mau bertanya, memberikan komen di chat box langsung. Dan
Karena kita semua most of the time bekerja dari rumah dengan segala permasalahan internetnya, jika ada masalah dengan internet saya atau saya down, maka posisi moderator akan diambil langsung oleh 3 pembicara. Dan karena juga keterbatasan kadang terjadi lagging, kita mungkin akan terjadi kesan interupsi yang tidak pas gitu. Tapi dan interupsi juga mungkin akan saya lakukan karena keterbatasan waktu dan untuk menjaga kita tidak sidetrack. Nah, sebelum mulai ada beberapa hal yang biasa role dari CFA Society Indonesia. Tolong tuliskan nama di chat, di nama kalau boleh sesuai dengan register. Tentu jika memungkinkan, saya berharap teman-teman buka video semua agar kita bisa ngobrol nanti mungkin lebih interaktif. Dan tolong off mic-nya selama webinar, kadang takut ada noise yang mengganggu acara kita gitu. Pertanyaan pada kolom chat seperti yang saya mention, jika ada yang rasa pengen memberikan komentar, raise the hand, kita akan berusaha untuk menjawab semua pertanyaan jika kita masih ada waktu. Oke, mari kita mulai. Saya akan memperkenalkan 3 pembicara ini secara singkat, nanti kita akan ngobrol juga di acara webinarnya itu sendiri. Oke, yang pertama ini saya kenal beliau terus terang baru-baru aja gitu, begitu lihat, wah ini sih keren juga ya. Bu Siti Rahmawati, biasa dipanggil Bu Rahma. Beliau sendiri lulusan Fakultas Teknik, orang teknik nih, dari Telkom. Dan sempat berkarir menjadi Direktur Corporate Finance dari Telkom Indonesia. Dan sekarang dia menjabat sebagai Direktur Investasi Dana Pensiun Telkom. Betul ya Bu ya? Saya nggak salah ngomong ya. Konon katanya dana pensiun pemberi kerja terbesar di Indonesia. Gitu loh. Jadi memang pekerjaannya berhubungan investasi di BUMN. Yang kedua adalah Melissa. Melissa sendiri lulusan dari Nanyang Teknologi Singapura, bachelor dan MBA-nya. Sempat malang melintang berkarir di perbankan di beberapa bank di Singapura sebelum balik ke Indonesia di DBS. Saya kenal dia waktu di DBS. Dan sekarang dia menjabat CFO OI, sebuah company fintech. Salah satu fintech terdepan di Indonesia, Melissa. Yang ketiga, nah ini salah satu profil paling unik yang saya pernah temui. Nah, Naila. Ini background-nya pokoknya agak jaka sembung gitu dengan dunia investasi ya. Walaupun katanya sekolah di UI, ekonomi, tapi dia memulai karir sebagai wartawan 9 tahun gitu, wartawan. Nah, wartawan tapi yang berhubungan dengan ekonomi katanya. Dan sekarang dia menjadi kredit analis di Manulife. Itu Manulife ya, Manulife Asset Management gitu, menjadi kredit analis. Nah, kita akan mulai ngobrol dengan mereka semua. Sebelum itu saya akan minta Pak Rahmat atau Pak Bu Dewi tolong bisa put all the speaker di spotlight atau sudah malah di spotlight. Nah, saya stop sharing dulu. Sudah, Bu. Udah di spotlight? Oke, okay, let's see. Oke. Okay. Halo. Bu Rahma, Melissa, dan Naila. Oke, kita mulai ya hari ini. Oke, kita tes suara dulu. Nah, saya mungkin nggak kenal semua audiens gitu ya. Kalau teman-teman audiens, boleh nggak di chat box, tolong ditulis background aja. Apakah Anda dari masalah analis, atau dari perbankan, atau kerja di corporate gitu. Kalau boleh put in the chat box saja pekerjaannya sekarang supaya kita juga lebih memahami siapa sih yang datang hari ini gitu loh. Oke, Bu Rahma. Bu Rahma dulu nih. Oke. Ya, malam. Boleh cerita sedikit tentang Bu Rahma, story-nya, sedikit pekerjaannya gitu ya, apa yang Ibu lakukan dan kenapa sih bisa nyangkut gitu ngambil CFA gitu. Oke. Ya, makasih. Salam kenal buat teman-teman semua. Ya, ini sekedar cerita ya. Semoga bisa menginspirasi dan memotivasi teman-teman. Jadi ceritanya saya bisa nyangkut ke program ini nih karena waktu lulus S2, saya lulus S1 tuh teknik industri ya. Kalau jurusan teknik industri kan generalis gitu ya. Jadi kerja juga nggak jelas gitu ya. Pertama di marketing, kemudian... ya, kayaknya bukan passion saya. Jadi ketika ada kesempatan scholarship ngambil finance, saya ngambil gitu kan. Magister manajemen, konsentrasinya finance gitu. Setelah lulus, saya diassign ke Dana Pensiun Telkom, mengelola investasi.
which is gak cukup nih ilmunya, apalagi nih binatangnya gitu ya, walaupun waktu kuliah magister manajemen ada mata kuliah portfolio pasar modal, tapi gak sedalam liability driven investment yang dibutuhkan di investasi dana pension dengan program defined benefit ya. Sehingga ada teman cerita, ada kurikulum, ada materi tentang pension fund di CFA, jadi ya saya akhirnya karena pengen amanah gitu ya, mengemban amanah kan katanya fiduciary duty, jadi ya udah nekat lah mumpung ada momentumnya gitu, momentum lagi habis belajar gitu, nggak males pegang buku gitu. Nah mungkin itu, jadi ya level 1, level 2 cukup lancar, saya 6 bulan lulus level 1 di Desember, Juni level 2, habis itu pengennya terus nih mempertahankan momentum. Tapi pas mau hari H ujian, ya ada aja sih kendalanya gitu ya. Akhirnya agak off lama, lulus juga akhirnya. Mungkin seperti itu, dan pas saya tour of duty di kantor pusat sebagai Vice President Corporate Finance di Telkom, itu alhamdulillah sih ilmu yang ada di CFA itu juga equip saya untuk juga menjalankan tugas itu. Jadi cukup fruit ya. Oke. Jadi teman-teman, kalau boleh tanya dari audience, apakah ada yang background technical industry? Nah, kalau ada, tolong tulis saya technical industry ya. Atau mungkin tahu anaknya, keponakannya, gitu ya. Jadi mau cuma bilang CFA itu tidak milik orang ekonomi saja, gitu. Tidak berarti kamu sekolah ekonomi, accounting management baru bisa. Karena ada yang nanya ke saya, gua kan nggak background ekonomi, Han. Gua mana tahu gitu. Teknik industri, generalis. Bisa-bisa nyangkut di dana pensiun. Dan karena amanah, beliau merasa perlu menjalankan tugas dengan baik, mereka ambil CFA. Nanti kita ngobrol lagi ya. Oke, nah sekarang Melisa dulu. Mel, oke, sharing. Gua baru tahu loh, Mel. Aku baru tahu kamu dari Nanyang ya. Wah. Betul. Oke. Okay. Yeah. Silakan, Mel. Oke, ceritanya ngambil CFA. Jadi dulu pada saat pada saat S1, saya tuh bingung antara ngambil finance atau actuarial science. Cuman namanya anak kuliah masih idealis ya. Jadi saya nanya gitu, kira-kira yang paling susah apa? Yang paling susah masuk. Ternyata yang paling susah masuk adalah actuarial science, less than 5% of the cohort. Oh ya udah, take up the challenge gitu kan. Jadi actuarial science, belajar statistik, matematik dan lain-lain. Lalu lulus, tapi saya merasa ada burning desire to know finance investment. Jadi waktu itu emang setelah lulus S1 dari NTU, emang pengen ngambil MBA, tapi pengennya kerja dulu. Jadi waktu itu masih di Citibank. Pengen kerja dulu, jadi in the meantime ngambil CFA. Dan I think it was the best decision ever to take CFA. Jadi pada saat itu level 1. Lalu after that berapa tahun di Citibank saya ngambil MBA, habis selesai MBA ke JP Morgan. Nah, di JP Morgan itu saya terpacu banget untuk nyelesain sampai at least ngambil level 2. Kenapa? Sekeliling saya tuh semuanya ngambil CFA. Jadi kayak ngelihat kanan CFA, kiri CFA, bos juga CFA. Kenapa nggak ngambil gitu kan, lucu. Jadi ya itu level 2 ya. Level 3 ya, I think it's just natural choice that we have to finish the journey complete after that ya. Yeah. Gila ya, galau aja mau ngambil A atau B, kriterianya orang mungkin ngambil yang paling gampang, ini lagi ngambil yang paling susah. Kalau mungkin masih teman-teman tadi nggak kedengeran, actually Melisa ngambil actuarial science, jadi aktuaria, yang asumsinya dipakai asuransi ya, maaf ya kepakainya betul. Biasanya. Betul. Itu bahasa saya. Ngaku dosa dong, saya baru dengar itu istilah, actuarial science ya. Ada ya ternyata gitu ya. Waduh, mesti memperluas lagi cakal. Oke, jadi ngambil CFA karena kiri CFA, karena CFA, depan CFA gitu ya. Semuanya kayaknya CFA gitu ya. Jadi kalau nggak ngambil tuh aneh. Oke, ya udah nanti kita ngomong. Kalau again, teman-teman, ada yang aktuaria di sini? Statistik? Kalau ada atau ada temannya statistik, nah again, satu contoh lagi. Tidak harus ekonomi. Oke. Nah, sekarang kita ke jurnalis kita. Pertama kali ketemu Naila berapa tahun lalu? Ini orang yang duduk langsung put gitu ya. Saya pikir siapa gitu. Tapi langsung ngajak saya ngobrol gitu di sebuah acara CFA. Ngomong-ngomong, saya dulu paling agak anti sama wartawan, takut gitu loh. Tapi setahu dia udah di Manulife, oh lebih aman kayaknya gitu. Nah, tapi banyak sekali pengalaman yang sudah 9 tahun jadi wartawan. Kalau ada wartawan di sini, tolong again angkat tangan atau ada penulis atau apa gitu ya, membuktikan gitu. Wartawan pun belajar CFA. Oke, Nay.
Thank you. Hello semua. Makasih waktunya. Makasih sudah mau hadir. Ya, saya 9 tahun, 10 tahun sih kalau dihitung dari data di Bloomberg, Bloomberg News. Jadi waktu pas di Bloomberg saya megang politics, megang equity, megang ekonomi gitu ya, megang mostly sih bursa ya, apa equity related. Nah, habis itu kan pindah ke Manulife. Nah, ternyata di Manulife tuh saya justru di fixed income. Something yang saya nggak pernah pegang nih selama saya di Bloomberg gitu kan. Dan mulai agak-agak nggak pede gitu. Soalnya yang lain kan udah pada lama gitu di investment. Terus teman-teman juga ya itu mungkin ada S2, ada S2-nya pada oke-oke gitu ya. Atau CFA gitu. Terus akhirnya pikir, ya udah deh gitu, gimana untuk meningkatkan kemampuan diri gitu kalau misalnya mau belajar lebih luas, lebih dalam. Ngobrol waktu itu sama salah satu board ya, Ando ya, saya nggak tahu Ando datang nggak ya, Ando, 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 Ando kalau ada tolong tunjuk tangannya. Wah, ini ternyata mentornya Naila ya, Ando jadi juga salah satu board CFA ya. Ya, jadi waktu itu saya ada kebetulan senior saya di FUI ya, setahun bedanya. Saya 95 dia 94. Saya ngobrol gitu, mendingan gue ngambil apa ya gitu, udah jadi analis gitu. Terus ambil MBA atau ngambil CFA gitu. Terus dia bilang udahlah lu CFA aja, jadi bisa di rumah apa bisa disambi kerja gitu. Jadi waktu level 1 lumayan nggak terlalu, mungkin karena kerjaannya udah sempet di equity terus sekarang di fixed income, jadi nggak terlalu challenge, nggak terlalu challenging, lumayan familiar lah gitu. Nah gitu level 2 saya juga langsung lulus waktu itu 2012 2013. Kalau ditanya gimana cara lulus level 2, saya nggak tahu karena menurut saya itu sekali. Nah, itu level 2 2013, level 3-nya waktu 2014 saya berkali-kali sih level 3. Jadi kalau ada yang bilang level 2 paling susah, level 2, level 3 nanti gampang gitu, saya udah kayak gitu kan. Jadi paling susah buat saya di level 3, waktu itu sudah hampir nyerah, terutama waktu pas 2015 sempat ada masalah, jadi waktu pas ujian sama sekali enggak belajar gitu. Sempat udah pikir udahlah ya level 2 udah cukup lah ya gitu kan. Ngomong terus sama ya banyak sih yang meng-encourage gitu ya. Terus sayang amat gitu. Terus saya pikir sayang juga ya udah tinggal satu lagi gitu. Jadi ya akhirnya waktu pas yang 2016 belajarnya lumayan agak lebih ada strategi. Strateginya adalah tolong diperhatikan multiple choice. Kalau essay ya insya Allah bisa lah ya, insya Allah masuk aja sama yang ngetes gitu. Waktu pas level 3 pertama, soalnya saya fokusnya di essay, itu salah banget. Karena kita nggak pernah tahu judgement orang, judgement yang nilai kita. Jadi yang bisa dikontrol adalah di multiple choice. Jadi begitu, saya ngambil CFA untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan saya soal investment, karena gitu pindah jadi analis, saya udah 10 tahun meninggalkan bangku kuliah ya. Jadi I think I have to improve myself and I don't regret it at all. It's the best. Okay, Nay, sorry, just one question. Ketika menjadi jurnalis berarti banyak menuliskan ya logikanya. So more as a reporter and writer. Mm-hmm. Betul ya? Ya, jadi saya ya sempat jadi reporter lapangan tapi sempat juga nulis ya. Jadi ada okay. Jadi features capital market, soal stock market gitu, soal okay. Politics kayak gitu ya. Tapi beda okay. Kalau jadi analis mungkin persamaannya lebih di finding sources ya, akurasi gitu. Dan cuman bedanya kan kalau misalnya wartawan itu kita reporting kan. Jadi cuman memberitahu begini. Setelah kok jadi analis kan abis itu then what gitu. Apa advice okay. kita gitu, apa rating kita. Jadi ada one step further, tapi basicnya menurut saya sih mirip. Karena kita harus dapetin sources yang kita yakin itu benar. Curiosity, jadi wartawan kan mau harus curious ya. Ini benar gak sih, ini orang bokis gak sih gitu kan. Nah, jadi analis juga sama, harus skeptis. Jadi ya bedanya cuma ada satu step further kalau jadi analis. Kalau reporter kita ngumpulin data, ngumpulin
data atau ngumpulin berita reporting. Kalau analis, reportingnya itu ditambahin satu lagi. Jadi ada one step further, your okay. call. Oke, oke. Banyak yang bilang ambil CV susah, benar ya? Susah gitulah. Pokoknya bukan yang gampang gitu. So, Bu Rahma, yang betul-betul membuat Bu Rahma itu niat gitu ya, udah susah, punya anak gitu kan, repot gitu melahirkan. Siapa sih yang betul-betul mendorong Bu Rahma tuh sesusah apapun gue jalanin deh gitu? Oke, pertama sih mungkin didikan ya, didikan keluarga juga. Didikan keluarga, oke. Okay. Ya, dari keluarga guru juga, pokoknya ilmu tuh penting gitu ya. Menuntut ilmu penting, dari nenek juga pokoknya sekolah itu penting gitu. Jadi itu emang udah mungkin gennya ke situ, jadi emang akademis. Okay. Tapi begitu pekerjaan di dana pensiun Telkom itu, mengelola dana gitu ya, yang itu last resort income buat nanti orang pensiunan takut salah kelola, dan stakeholders-nya kan macam-macam ya. Banyak information asimetri juga gitu. Takutnya kita harus punya legitimasi nih, kayak mau nyetir mobil tuh harus punya SIM lah gitu. Jadi seperti itu yang mendorong juga, dan terutama kebetulan waktu itu Pak Rinaldi, Direktur Keuangan Telkom, selaku Dewan Pengawas Dana Pensiun Telkom, endorse juga gitu, supaya saya gampang ngawasinnya. Jadi kamu belajar supaya saya gampang ngawasinnya. Jadi tiap ketemu beliau saya ditagih-tagih kayak yang punya utang gitu. Jadi padahal sebetulnya waktu level 1-2 lancar, level 3 itu sempat hari H mau ujian itu anak demam, opnam saya udah nggak mau berangkat, tapi alhamdulillah agak turun gitu ya demamnya, terus di udah suami udah berangkat aja, tapi ternyata demam lagi, jadi udah nggak fokus tuh, jadi udah agak trauma nggak ngambil lagi sampai mungkin berapa tahun ya, off tuh sekitar 5 tahun, punya anak dua dulu. Punya anak dua lagi dulu, baru di-encourage juga sih sama ibu, selesain lah apa yang kamu mulai, seperti itu. Jadi walaupun saya ada pembenaran sih, itu aku udah baca materinya, udah ngerti gitu ya. Tapi ya tetap tadi sih, ketemu Pak Rinaldi, ketemu ibu almarhum, ya akhirnya selesai juga. Okay. Dan alhamdulillah okay. keluarga juga mendukung ya, seperti itu. Dan employer juga manajemen di perusahaan juga itu value ya gitu. Ya, satu yang saya notice ibu bilang bahwa satu amanah kita memegang apa peran dana pensiun ya, itu kan dana untuk teman-teman yang akan retire gitu. Jadi kita perlu mampu mengelolanya dengan benar gitu. Dan ditambah lagi frame bahwa ilmu itu penting, ya ibu membuat Bu Rahma itu apapun yang terjadi, mau sampai anak sakit pun gitu ya, pergi ujian dan lulus gitu. Itu bentuk sebuah tanggung jawab gitu ya. Oke. Okay. Oke, okay. Ya untuk teman-teman teknikal industri juga, nanti ada saya ingin menyapa beberapa. Mel, kamu juga ngomong perjuangan ngambil CFA, dicari-cari anak, pura-pura pergi ke kantor. Jadi, oke, okay. How challenging ngambil CFA untuk Melissa? Oke, okay. Mungkin yang challenging itu lebih dari time management ya. Time management. Dan gimana caranya kita tetap komit, karena itu perjalanan yang bukan cuma satu minggu atau satu bulan. I actually spend like 6 to 9 months preparing just one level of CFA. Mungkin tadi pertanyaannya Hani, apa sih, siapa sih yang mendorong? Kalau saya sih sebenarnya nggak ada yang mendorong, lebih ke arah diri sendiri aja. Karena emang ada burning spirit ya dari dalam diri supaya bisa, waktu itu motivasinya supaya bisa at the same table atau same league as the great people in the industry. Jadi kalau misalnya untuk bayangan teman-teman, di Indonesia itu hanya ada 284 active CFA charter holder. Jadi if you are one of them, itu benar-benar you are really, it's really a privilege kan to be one of the great tribe gitu. Jadi untuk saya the big why-nya adalah ya hunger for continuous learning, dan CFA emang memberikan saya kesempatan itu. Oke, okay? Tadi cerita yang mengenai anak itu emang mungkin sebelum punya anak ya. Jadi saya waktu ngambil level 2 ya, itu lagi hamil tua. Lagi hamil tua tapi udah kadung daftar. Jadi ya udah belajar aja gitu kan. Sampai datang ke exam hall itu gede sekali ya. Karena udah hamil kayaknya udah tinggal 1 atau 2 bulan lagi melahirkan. Dan namanya ibu hamil biasanya kadang ada mules-mulesnya gitu ya. Jadi ada berapa kali saya mesti toilet break, bolak-balik gitu kan. Dan kebayang kalau orang ngelihat ibu hamil perut besar ngambil ujian yang satu harian gitu kan. Sampai teman-teman saya bilang, Mel, hidup kok susah banget rasanya udah hamil, terus pakai ngambil ujian yang seberat itu. Tapi karena emang
memang sparknya memperkaya diri dengan knowledge ya. Jadi saya enteng aja jawabnya, enjoy kok, nggak apa-apa, siapa tahu anaknya nanti pinter karena dibawa belajar ya. Terus setelah punya anak, itu anak pertama. Anak kedua, karena emang saya juga waktu itu workload-nya juga lumayan berat, jadi saya ngambil cuti satu minggu sebelum ujian. Cuman karena anak pertama masih kecil waktu itu, jadi biasanya kalau misalnya deket sama mamanya, dia minta ditemenin atau ya main bareng lah ya. Saya terpaksa apa? Saya terpaksa kamuflase. Pagi-pagi pamit ke kantor, pakai baju kantor gitu kan ya. Terus setelah bye-bye, mami pergi dulu gitu kan. Setelah itu saya mengurung diri di kamar belakang untuk belajar, seharian nggak keluar. Nah, setelah ya udah belajar satu minggu penuh, setelah jam pulang kantor saya ganti baju kantor lagi, nyapa anak sulung saya waktu itu. Mami pulang. Jadi benar-benar perjuangan ya, perjuangan banget. Tapi it really pays off. Karena the moment I can pass CFA and be part of this great community, this great network, itu feelingnya tuh benar-benar it's really something yang kita emang mesti perjuangin gitu sih, Han. Wow, ya. Yeah. Jadi kalau teman-teman cerita, ada beberapa kesamaan dari tiga wanita. Dan teman-teman, kita nggak planning loh ya, dicari persamaannya gitu. Nggak. Juga waktu kita briefing, kita ngobrol, ih sama ya, satu, gitu. Mereka punya kehidupannya sendiri gitu. Dan tidak single gitu. Maksudnya bukan yang otomatis, oh belum menikah, mengambil ujian, enggak gitu. Mereka punya pekerjaan, yang punya anak, seperti contoh Bu Rahma, dia sakit demam, seperti Melisa, mesti sembunyi-sembunyi, karena kalau enggak, ada mami-mami gitu ya, nyariin maminya, bukan belajar gitu, main gitu. Naila sendiri tadi bilang gitu, ada satu masa, dia ada isu yang dia perlu hadapi, dan dia enggak ujian gitu. Jadi betul susah gitu, tapi seperti tadi ada yang bilang, ada strateginya. Dan kalau kita memang berpendapat ini matters dan mereka buktikan itu penting, mereka mengusahakannya gitu. Jadi satu, background technical industry, jurnalis dan juga aktuaria, mereka ke CFA. Dua, mereka betul-betul fight for it. Oke, okay? Itu kurang lebih yang saya tangkap dari cerita mereka. Oke. Okay. Dan saya akan mau bicara ke benefit, tapi sebelum sampai sono, saya pengen ngobrol lagi. Saya ingin menyapa dulu ya, Bu Rahma, Melisa, dan Naila. Saya ingin menyapa teman-teman yang sudah menjawab. Ada Ruth, wah, dari seorang analis. Oke, okay, berarti masuk. Aylen, tingkat akhir. Nah, cocok tuh. Ya, semoga dengerin galaunya Melisa ya. Tapi tolong, nggak tahu kalau sampai pilih yang susah kayak Melisa, saya pusing gitu ya, pilih aktuaria. Ciami, PT, broker, baru resign, lanjut MBA, mantap. Maria Claresta, fresh grade, MM, Prasetya Mulia, Jurnal Finance. Semoga sesudah acara ini terinspirasi gitu, mengambil CFA atau FF atau sertifikasi apapun. Christine, Corporate Finance, halo Christine, thank you for joining. Basaria juga sama, Finance Accounting Corporate. Dan teman-teman, walaupun saya sendiri background-nya tidak dari investment industry, saya juga dari dunia apa corporate gitu, dari finance accounting manager menjadi CFO ke corporate, saya sangat encourage teman-teman bahwa satu lagi, CFA tidak mutlak milik investment profession gitu. Saya sangat encourage teman-teman yang berkarya di sebagai apa ya di industri apapun, kebun, mining atau retail, ambillah sebuah sertifikasi untuk membangun karir Anda. Ruth, ini kayaknya technical industry. Nah, Bu Rahma, ada nih beberapa technical industry. Wah, endah gitu. Wah, semoga ya, siapa tahu nyangkut juga ke CFA. Ada teknik kimia, Hapsari. Oh, wah, teknik kimia. Oke, okay. Kurang lebih sama lah ya, ngurusin rumus antara kimia dan itu. Ada Lisa, strategic corporate solution di BUMN, background dari kimia UI. Wah, sip. Saya paling demen kalau background-nya aneh-aneh gitu. Kayak Naila gitu. Dimas, dari teknik industri. Halo Dimas. Ada aktuaria juga. Hai Kal, halo. Oke, ada gengnya berarti sama Melisa ya. Naila, ada penulis juga di sini. Endah. Wah, penulis. Kalau sampai ngambil CFA, tolong laporan sama kita ya, sama Pak Rahmat ya. Penulis ya, kita lagi butuh banyak penulis ya, Pak Rahmat ya. Oke, okay, Rati, background manajemen keuangan, regulator. Wah, pengawas JAU, ujian CFA level 1. Mantap, Rati. Omar, izin keluar. Oke, okay, Omar, nanti masuk lagi ya. Oke, okay, Pipit, reporter. Ah, ini jangan-jangan anak buah Naila ini kayaknya, atau juniornya Naila ini kayaknya ya. Ilmu komunikasi, oke. Okay. Thank you teman-teman yang sudah menyapa. Nah,
Karena kita forum CFA gitu, tapi saya pikir kita berempat cukup punya wawasan, mungkin nggak harus CFA, tapi pertanyaannya gitu. Mungkin saya pengen tanya Melisa dulu. Kan karena Melisa ngambil MBA gitu kan, ngambil, saya tahu Bu Rahma juga ngambil master, ngambil MBA, ngambil CFA, ambil FRM gitu. Ada yang suka nanya ke saya, Han, gue mendingan master MBA atau CFA gitu, apapun jurusannya gitu, Mel. Boleh kasih view untuk teman-teman, terutama yang masih galau, ya, masih galau mau kemana gitu. Oke, okay. Thank you, Han. Ini pertanyaan yang sering, selalu sih, bukan sering ya, selalu saya dapetin ketika mengajar. Jadi biasanya setelah kelas ada yang maju gitu kan. Jadi mungkin sampai saya pernah nge-post di LinkedIn ya, pendapat saya mengenai perbedaan FRM dan CFA. Itu $1 million question buat saya. Jadi kalau saya bisa cerita, di awal karir saya sangat curious tentang apa sih perbedaan MBA, CFA, FRM. Saya browsing, nggak satisfied. Saya cari-cari buku, nggak ada yang menjawab. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk mencoba semuanya. Dulu masih muda, maklum ya. Lalu setelah mendapatkan ketiganya, apa yang bisa saya bagikan hari ini adalah sebenarnya ya, CFA, MBA, dan FRM itu tidak mutually exclusive. Ketiganya itu gold class di areanya masing-masing. Masing-masing punya differentiating factor atau faktor pembeda ya. Jadi MBA itu cocok untuk those who want to advance their career dan mempertajam management and leadership skill secara umum. Ya, kalau CFA itu fokusnya ke finance and investment, di mana programnya itu luas sekali dan mencakup topik seperti portfolio management, financial analysis, stock, bond, derivative, etc. FRM itu lebih spesialis ke arah risk management secara mendalam, credit risk, market risk, operational risk. Jadi itu pembedanya ya. Jadi kalau misalnya ditanya, apa sih, yang mana sih yang terbaik? Saya nggak bisa beropini yang terbaik yang mana, karena kembali ke masing-masing individu. Untuk yang lagi consider, mungkin dari teman-teman, coba deh, do a little bit of self-reflection. Bidang apa yang kamu minati? Dan bidang apa yang ingin kamu jadikan sebagai your desired career path? Apa yang kamu pengen capai? Jadi yang terpenting sebenarnya, apapun pilihannya ya, itu bukan ilmu atau sertifikasi. Yang terpenting adalah perspektif, network dengan sesama charter holder, dan juga yang paling penting buat saya, sebenarnya determination dan willpower yang terasa secara tidak sadar selama kamu pursue the program. Jadi mungkin itu ya benefitnya yang bukan cuma sertifikasinya aja, cuma there are a lot of benefits yang intangible dan itu bisa bring you a long way in your career. Oke. Okay. Yeah. Oke, okay. Jadi what I heard dari Melisa, menurut pendapat Melisa, dan again ini nggak ada salah, nggak ada benar ya teman-teman, pendapat Melisa, MBA itu cenderung lebih general, management dan leadership gitu. CFA sedikit ada muatan technical-nya gitu ya, dan itu fokusnya luas, ngambil aja tiga level gitu, Bo, gitu, tiga level. Kalau satu tahun butuh 6-9 bulan gitu belajar, bayangin kalau 3 tahun gitu kan, itu di CFA. Tapi kalau FRM itu sedikit lebih spesialis lagi gitu. Dan saya setuju sih. Karena banyak yang bertanya kalau pilihan karir ke saya, kadang kita harus memikirkan kita mau jadi spesialis atau generalis. Bu Rahma, iseng aja gitu saya mau tanya gitu. Karena saya tahu Pak Renaldi sangat mendorong ibu lah, pokoknya dengan cara nodong gitu ya. Udah mana gitu ya, asal ketemu yang ditodong itu dulu. Kayaknya bukan ditodong laporan, kayaknya ditodong CFA-nya gitu, kapan gitu. Kayaknya freeze ya. Yes, Bu. Apa? Oke. Okay. Kayaknya Bu Hani freeze ya. Oh, aku freeze ya. Oke. 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 Bisa diulang? Oh, apa yang terjadi Bu Rahma kalau saat itu Ibu memutuskan tidak mau ngambil CFA? Oh, oke. Okay. Kalau tidak ngambil CFA, saya ada perasaan berdosa ya, karena kalau kebetulan saya orang Islam gitu ya, ada hadis maaf nih, bukan ini ya, ini saya rasa nih common value, tapi kebetulan ada ininya ya, bahwa kalau menyerahkan suatu urusan bukan kepada ahlinya itu tunggulah kehancuran, jadi gitu. Jadi tadi kembali ke tadi bahwa saya tuh nggak ngerasa punya kompetensi nih di sini gitu, jadi kalau saya nggak ngambil, saya nggak punya validasi ya, ini benar nggak sih gitu, saya apa mengelolanya seperti itu. Yang pertama itu. Kemudian kedua juga nggak bisa punya apa networking yang apa yang terus menerus membuat saya keep updated di dunia investasi dan finance, dan
juga tadi seperti kata Bu Melisa ya, nggak keterasah tuh soft skill-nya. Jadi sebetulnya lebih ke ujian hidup sih kalau saya bilang gitu ya. Bukan cuma ujian CV-nya ya. Ujian hidup. Ya, ujian hidup. Ya, ya, ya. Ya, ujian. Iya, membuat prioritas, membuat membagi waktu, dan seterusnya. Self-fulfillment itu juga menempa juga ketika kita nanti perjalanan karir berikutnya. Gitu. Dan juga kalau tidak, pertanyaan kalau tidak ya, sekarang ini alhamdulillah saya juga volunteer ya di CFE sebagai Head of Advocacy. Jadi banyak juga diajak diskusi oleh regulator, OJK, kemudian sekarang ini lagi ada diskusi tentang rancangan undang-undang pengembangan sektor keuangan, klaster dana pensiun, kita juga active involved. Jadi senang aja gitu kita berbagi kepada industri gitu. Jadi bisa lebih bermanfaat. Jadi ada hal seperti itu. Dan mungkin juga nggak ngasih contoh lah ke anak-anak gitu ya. Kalau ini kan jadi ngasih contoh, ya. Itu ibunya belajar gitu ya. Jadi mau nggak usah nyuruh-nyuruh, udah jadi role model. Gitu. Mungkin itu, Bu. Punya alasan ngomel gitu ya, Bu. Nama aja belajar gitu ya. Ibu aja belajar nih ya. Oke, okay. Jadi saya dengar tadi Ibu bilang salah satu belief gitu ya, satu kepercayaan Ibu sesuai dengan hadis gitu ya, bahwa kalau bukan ahlinya akan membawa kehancuran. Jadi dengan kata lain sebenarnya dengan mengambil sertifikasi itu membantu kita setidaknya memiliki legitimasi dan ahli di dunia itu gitu ya. Dan dengan itu kita bisa membantu memberikan manfaat kepada pemakai produk kita. Gitu ya, Bu ya. Oke, okay. Dan yang juga Ibu bilang salah satunya mungkin banyak ya, tapi yang saya ingin pinpoint juga memberikan contoh kepada keluarga gitu. Jadi usia bukan halangan untuk belajar gitu. Karena saya punya beberapa teman, gue udah umur 40-an, emang gue masih perlu ngambil? Ada yang bilang gue udah ketuaan gitu. Kayaknya otak gue udah karatan gitu. Ada yang nanya gitu. Nah, semoga dengan cerita ini tolong jangan pakai alasan uang ya. Alasan usia kok uang gitu. Nah, kalau ngomong nyebrang ya. Nah, saya kalau headhunter soalnya, saya paling demen kalau orang udah nyebrang-nyebrang gitu ya. Sekolahnya mah apa, mah kerjanya apa gitu, nyangkutnya di mana gitu. Nah, can you bisa nggak share ke kita gitu, encourage teman-teman gitu, bahwa satu lagi, saya percaya ya, orang ngambil SMA atau kuliah, nah itu kadang tidak selalu pilihan mereka gitu. Setuju ya, Naya? Kuliah iya. Ya, anak SMA 80%, nah ini studi saya gitu ya, 80% anak SMA dia tidak tahu mau sekolah apa. Nah, itu saya. Hanya 20% yang tahu gitu. Dan dari 20% hanya 3% yang tahu gua mau jadi dokter, dia sekolah dokter sampai mati jadi dokter gitu. Nah, tapi 80% tidak tahu. Makanya banyak yang galau. Nah, kita tanya Naila deh. Oke, apa advice lu Naila soal CFA atau soal nyebrang gitu? Apa encourage Naila kepada teman-teman semua? Ini ada teknik kimia, ada penulis, gitu ya. Ada ilmu komunikasi, ada sosmed, ada wartawan. Kalau nyebrang, kalau saya sih nganggap namanya hidup, kadang-kadang kita nggak tahu ya maunya bagaimana gitu, mau di planning beda juga gitu. Saya juga masuk akuntansi UI juga agak masuk aja sih, karena sebenarnya inginnya masuk ke dokter. Cuma ya. Curhat. Ini curhat. Okay. Jadi masuk ke UI ya udah diseriusin gitu. Jadi ya pikir ya udahlah emang kasih Tuhan ke sini gitu. Tapi ternyata Tuhan juga disuruhnya nggak ke situ kan. Ternyata awalnya justru di Bloomberg gitu, masuk ke data dulu, terus jadi wartawan dulu. Nah waktu pas jadi kalau misalnya saya sih ngelihat, jadi waktu saya jadi wartawan pun saya udah ngambil UMI dan WPPE. Karena waktu itu saya megang di equity kan, jadi saya jadi lebih ke yang oke, kalau misalnya saya mau nanya sama orang, saya harus tahu dong nih apaan sih nih gitu kan, so am I in the same level of understanding gitu. Jangan sampai saya jadi wartawan tapi saya nggak tahu gitu, dia ngomongin misalnya enterprise value terus saya apaan tuh gitu kan, nggak, agak malu ya gitu. Jadi saya ngambil WMI, ngambil WPPE waktu itu udah lulus. Jadi waktu pas masuk ke, waktu ditawarin masuk ke Manulife, saya pindah. Di situ saya ngerasa bahwa, ya itu tadi kan teman-teman saya banyak yang either MBA atau CFA gitu. Jadi saya ngambil CFA untuk meningkatkan standar diri sendiri. Nah, kalau mau pindah itu kadang orang pada bilang, oh, lu laki, lu bisa pindah sana, pindah sini, gitu kan. Tapi sebenarnya we create our own luck, gitu.
Kalau saya sih percaya kalau the more we improve ourselves, saya juga ngambil dan mungkin ada opportunities lain. Misalnya ini di CFA sendiri saya kan diikutan di Asia Pacific Working Group untuk Islamic Finance. Itu sebenarnya agak nggak sengaja karena pas 2018 saya tuh agak bosan karena saya kan udah belajar CFA dari 2012 ke 2016 nih. Tiba-tiba nggak harus belajar buat ujian. Dan langsung kayak sakau gitu loh. Aduh gila, aduh gila, gemesin banget gitu. Apaan ya gitu. Jadi kayak udah 4 tahun planning tiap tahun itu tiap bulan Mei pasti saya kosongin. Diajak liburan, nggak bisa, gue ujian gitu kan. Nah itu tiba-tiba, tidak ada ujian, terus gue ngapain dong gitu kan. Agak bodoh sih. Ya anyway, jadi akhirnya saya ngambil sertifikasi SPM, Ahli Syariah Pasar Modal. Jadi waktu pas ngambil itu karena iseng, karena pengen tahu, kebetulan Manulife punya unit pengelola investasi syariah. Nah, kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya kalau curious saya belajarnya beneran gitu loh. Jadi sekalian aja gitu, standar pas sekalian aja ujian. Jadi sekarang juga saya lagi ngambil sertifikasi sustainable sama CMT Desember. Jadi maksud saya kalau mau pindah dan kira-kira passionnya di mana, terus bikin planning gitu. Oh, gue mau ke sini. Ya udah, kira-kira yang dibutuhin apa sih? Oh, jadi analis. Mungkin kalau langsung CFA okay banget gitu kan. CFA level 1 atau level 2 dulu gitu. Karena mungkin buat level 3 kerjaannya belum bisa ya, kan ada working experience ya. Jadi di planning, kalau enggak ya kalau saya sih bisa juga kayak memuaskan curiosity. Jadi ngambil-ngambil aja gitu. Dan it can help open more doors. The more skill you have, the more doors will be opened. Wow. Tambah skill, tambah banyak pintu yang kita bisa masuk gitu ya, maksudnya gitu. Teman-teman, Bu Rahma ini juga selain menjabat sebagai Direktur Investasi dengan sertifikasi CFA, sekarang beliau chair menjadi Head of Advokasi, CFA Advokasi. Jadi salah satu tujuan dari Biro ini, Advokasi adalah melakukan koordinasi dengan regulator, dengan pemerintah, dengan juga perusahaan, bagaimana kita bisa menerapkan sistem pelaporan investasi yang sesuai dengan standar yang ditentukan. Gitu ya Bu ya, betul ya? Ya. Jadi itu bagian dari networknya, betul Bu? Ya, sebagian tentang reporting, tapi intinya best practice lah ya. Salah satunya tentang reporting juga. Jadi head of advocacy gitu. Itu bagian dari network. Dan saya percaya beliau juga pasti banyak belajar gitu. Bukan cuma bikin report kerjanya, tapi meluas cakrawala gitu, melakukan sesuatu buat Indonesia. Gitu. Melisa sendiri, mungkin teman-teman tahu, dia FRM dan CFA, dan beliau sekarang menjabat bersama Indra. Halo Indra yang ada. Dia menjadi Direktur Chapter Indonesia, GARP Chapter Indonesia, betul ya Mel ya? Dan tujuannya adalah bagaimana mempopulerkan FRM, Certification, untuk teman-teman yang bergerak di dunia financial risk gitu. Itu juga sebuah apa ya, tentunya sebuah amanah gitu loh, sebuah kontribusi yang dia bisa lakukan gitu untuk Indonesia. Naila apalagi? Naila adalah wakil Indonesia dari CFA, saya nggak bilang satu-satunya, tapi yang saya tahu dia terus gitu ya. Dia mewakili CFA Indonesia menjadi pembicara di Islamic Finance ya. Betul ya, Nay? Ya, Islamic Finance gitu. Islamic Finance, kita berdua pernah ngobrol gitu. Dan dia menurut dia Islamic Finance itu luas sekali gitu. Dan saya percaya dia nggak akan sampai di situ kalau bukan CFA. Jadi teman-teman, ada banyak benefit gitu dari sertifikasi yang tepat. Apapun background kalian gitu, apapun background kalian, asal kita seperti Bu Rahma bilang keahlian gitu kan, menjadi ahli dalam bidangnya. Seperti Melisa bilang burning ambition, seperti Naila bilang tambah skill, tambah banyak pintu. Nah, itu cakep tuh Nay, itu biasa ya kerjaan penulis gitu ya, jurnalis ya, cari-cari detail yang lucu-lucu gitu ya, banyak tambah skill, tambah banyak pintu, benar juga. Soal ini umur. Saya mau tanya tiga-tiganya gitu ya. Ada yang bilang telat gak sih ngambil CFA udah umur 40 lebih gitu ya. Gak mendingan gua
ngapain aja gitu ya, belajar kursus masak, buka cara di Tokopedia gitu ya, mungkin buka bisnis gitu. Oke, pertanyaannya tapi saya, oh ya teman-teman sebelum saya lanjutkan, ada satu pertanyaan dari Cindy, thank you, nanti saya akan entertain kalau ada yang mau bertanya. Kalau yang umumnya bertanya ke saya ya, Nay, Mel, sama Bu Rahma itu seputar masih di dunia korporasi, gitu, bukan dunia investment. So any view soal umur? Mikir semua. Ambil atau enggak gitu, kalau udah umur 40. Ya, kalau udah umur 40. Saya dapat CFA pun umur pas 40. Jadi, waktu mikir sih, ini... waktu pas level 1, level 2 berasa, karena kebanyakan masih yang muda ya. Gitu level 3, oh ternyata banyak teman-temannya yang udah agak berumur gitu. Maksudnya? Emang banyak. Ya maksudnya. Lulus level 3 tuh di atas 40 gitu ya. Level 1, level 2 kan kayaknya banyak mahasiswa gitu. Aduh, aku berasa tua. Kalau misalnya... Paris sudah bilang ya bahwa saya sekarang dua sebulan lebih dikit lagi saya 45. Ini saya lagi ngambil sertifikasi 2 gitu. Jadi saya pernah nanya sama teman gitu ya, aduh gimana ya kalau misalnya gue ngambil itu kan saya 36 ya, ngambil CFA udah ketuaan enggak ya gitu. Nah itu. Dan waktu itu kan kira-kira 5 tahun. Jadi average Indonesia itu 5 tahun buat ngambil CFA. Saya nanya gitu kan, average-nya berapa tahun sih 5 tahun? Waduh, pas 1 dong gitu kalau udah lulus. Nah, terus dia ngomong gini sih, lu ngambil atau enggak, in 5 years you will be 41. Gitu kan. Mendingan lu punya CFA atau enggak? Kalau financially nggak ada masalah ya. Kalau financially nggak ada masalah, dan question itu yang terus-terusan saya pegang. Gitu. Jadi kayak misalnya kemarin, aduh gue ngapain sih mau ngambil ini, toh aku anak fixed income, nggak kepake. Saya tuh lagi ngambil CMT gitu, charter market practitioner. Sebenarnya lebih kepake buat yang di forex atau yang di equity. Cuman kan namanya curious ya, ambil aja gitu kan. Nah, jadi balik lagi, ya gue gak ngambil pun in 1 year, in 2 years, I will be 47 gitu. So, ya might as well nambahin dibanding lagi pandemi juga. Gak bisa kemana-mana. Jadi yaudah gitu. Jawabannya iya. Tergantung maunya apa, tanya diri sendiri, siap atau enggak komitmennya, siap atau enggak financial komitmennya juga, karena CFA itu gak murah. Kalau gak lulus, bye-bye gitu kan. Kalau misalnya... lulus mungkin ada yang company ada yang mau ganti, tapi nggak semua company ganti kan, tapi itu mahal. Jadi kalau masalah mau dan masalah is it worth it, iya. Okay, itu worth it, ya. Yeah. Okay, thank you Nay. Bu Rahma, what do you think? Okay, 40 tahun ngambil atau enggak ya? Saya sendiri ngambil juga telat sih ya, 30 tahun baru ngambil, terus sempat off lama, 39 baru lulus. Kalau saya 40 tahun sih tergantung prioritas dan passion masing-masing, dan tadi yang penting komitmen ya, dan constant yang ada, dan hidup pasti life balance juga ya. Okay. Tapi kalau in term of pursuing something new, tetap belajar itu kembali ya, ada hadis juga di agama Islam tuh menuntut ilmu tuh sampai liang lahat, sebetulnya terus menuntut ilmu, tinggal formal apa informal gitu ya. Oh, yeah. Nah, kalau buat saya CFA itu enaknya karena dia self-study kan, bisa nggak usah datang ke kelas gitu ya, belajar sendiri, jadi fleksibel waktu, tempat, fleksibel, dan kalau kita misalnya nanti pengen misalnya usia pensiun misalnya 55, masih mau ngajar, mau ini itu, saya pernah dengar ini dari Pak Rinaldi ya, kalau dunia investasi itu semakin matang usia semakin tua, jam terbang makin tinggi, makin dipakai. Yeah. Okay. Jadi lebih ini apa, endurance-nya lebih ini juga sih, dan mungkin juga supaya nggak pikun ya, supaya apa katanya kan ini ya apa terus diasah itu juga bagus juga gitu. Okay. Kalau jadi Naila bilang worth it
ya, walaupun tergantung ya misi hidup gitu. Kalau ibu galilah ibu apa menggali sampai ilmu sampai ke liang lahat gitu ya. Oke, okay. Dan ilmu, supaya enggak pikun. Oh ya, oke. Okay. Gue nggak tahu mesti nanya ini ke Melisa atau enggak ya, umur 40 ngambil atau enggak. Oke, Mel. Tapi ini view tentang itu. Aeko Bu Rahma sama Naila ya. Jadi to me di dalam semua circumstances age does not matter a lot anything ya. Jadi it's always the quality over quantity. It's always the character and maturity over age ya. Jadi yang terpenting adalah the big why ya. Enggak niru Simon Sinek ya. tapi the big why itu important. Why someone decides to take CFA? Kenapa? Is it for kalau itu untuk personal development, tadi Naila bilang always curious, always wants to continuously develop yourself. Seperti my big why juga ya. Dan mau umur berapapun, mau 50, mau 60 enggak masalah kan? Apalagi CFA kurikulum itu mencakup berbagai topik yang selain membantu karir, itu juga akan memperdalam, men-sharpen your knowledge dan point of view dalam bidang finance and investment. Bisa juga for personal investment, mungkin nggak terlalu membantu karir karena at the middle atau the late stage of career misalnya, sudah di puncak ya. Tapi selalu bisa membantu apa? Ketika lagi mengconsider personal investment, mau stock, mau fixed income, itu jadi ngerti semuanya ya. Dan juga mungkin tadi Bu Rahma bilang mengajar, itu opportunity-nya gede banget ya untuk someone who has already taken CFA untuk ngasih training, ya, ngasih even advisory, ya, jasa advisory ke the clients ya yang butuh emang pengetahuan yang solid. Jadi I think age doesn't matter, itu emang filosofi aku ya di segala hal termasuk CFA juga. Ya. Oke, thank you. Jadi semoga itu menjadi catatan buat teman-teman bahwa umur, latar belakang, sekolah apapun gitu ya, tidak matters. Yang penting temukan big why kalian gitu dan komitmen. Dan saya pikir saya setuju one thing yang Bu Rahma bilang, di dunia investasi, financial investment, betul itu seperti anggur gitu. Makin kita tua, makin kita pengalaman, makin mungkin kita mampu memberikan apa ya, advice yang lebih bijaksana. Is that the right word, teman-teman? Gitu ya, enggak. Karena mungkin pengalaman pendidikan kita, karena di CFA betul-betul kita tuh dididik dengan sangat rigorous gitu loh, 3 tahun itu gitu, 3 level itu gitu, betul-betul aturannya jelas, nggak boleh ngelanggar, integrity kita dijaga, setiap tahun kita mesti claim, kita nggak pernah violate ethic gitu, gitu. Kalau sampai ada yang ngelaporin, wah dunia bisa mulai email kita gitu. Dan yang kedua adalah itu, kita mungkin bisa memberikan, lakukan sesuatu yang bermanfaat. Oke, okay, thank you. Karena kita speak about woman ya, can I speak a little bit about being a woman gitu di dunia kerja kita gitu ya. Bu Rahma, nanya dong di dunia Bu Rahma gitu ya, yang banyak CFA wanita banyak gak? Banyak itu apa ya definisinya ya? Mungkin saya tanya aja berapa kali ya jumlah orang CFA di dunia ibu? Kalau di Telkom Group ya, di Telkom Group tuh ada 4 ya setahu saya, dan saya satu-satunya perempuan. Ada 4 charter holder. Cuman satu-satunya wanita? Oh, oke. Okay. Saya bingung mau komentar apa, satu-satunya wanita ya. Oke. Okay. Ya. Tapi gini, untuk peranan wanita sendiri, Bu, apa dalam konteks kesempatan gitu, kesempatan bekerja, berkarier gitu, apa yang Ibu alami sekarang? Ada apa yang Ibu lihat gitu? Oke. Okay. Kesetaraan gender ya mungkin ya. Ya. Kalau sekarang sih isu kesetaraan gender sih lagi hype ya. Kita kemarin saya lihat di TV itu Presiden Jokowi juga menyentil ya, ini kok direktur BUMN perempuannya sedikit gitu ya. Jadi kayak ada aspirasi lah untuk kesetaraan gender juga. Maka kalau saya pribadi sih honestly speaking karena thanks to CFA program, jadi selama ini legitimasi tadi gitu, gender jadi nomor sekian gitu ya, karena kita enroll di program gitu ya yang jadi justified lah ya untuk saya promosi di situ gitu ya. Jadi gak ngelihat gendernya, tapi kalau sekarang sih rasanya kaum perempuan lebih beruntung ya, karena ada intentionally pengen ada ini ya, secara politik tuh pengen ada kesetaraan gender. Jadi kesempatan terbuka lebih luas, tinggal bagaimana kita lebih bisa memantaskan diri ya. Memantaskan diri, karena itu kan bukan gift ya, itu suatu apa suatu posisi yang butuh tanggung jawab, butuh kompetensi, butuh hard skill, soft skill, yang sehingga kita harus terus memantaskan diri. Jadi seperti itu sih. Okay. Saya kadang berasa ya Bu ya, masih
today itu masih male dominated world gitu, dan nggak ada yang salah lah ya tentang itu gitu, dan masih ada silent apa treatment bahwa okay, wanita, woman is good, perempuan bagus, tapi gitu ya. Dan apakah Ibu merasakan hal yang sama gitu, bahwa masih ada hal yang kita sebagai perempuan perlu perjuangkan gitu? Ya, memang banyak stereotip tentang perempuan yang mungkin sedikit banyak menjadi constraint ya. Kayak perempuan itu dianggapnya baper ya, gitu. Misconception gitu ya. Gosip gitu ya, Bu, baper, ya, gosip, iri hati gitu. Seperti itu malah ada istilahnya, ada kalau yang itu saling iri sama yang lain. Jadi kayak itu saya sempat lihat ya, googling gitu ya. Istilah Queen Bee Syndrome ya. Jadi Syndrome ratu lebah itu tuh sindrom ratu lebah itu istilah itu dipopulerkan oleh profesor psikologi di Michigan University tahun 73. Jadi emang udah dari dulu ada ini ya, diteliti ya, bahwa perempuan yang bisa menduduki suatu posisi tinggi itu cenderung malah nggak support perempuan yang lain gitu. Karena dia merasa mungkin karena kuotanya juga terbatas gitu ya, jadi malah cenderung menjatuhkan atau mempersulit, diskriminasi itu malah justru dari perempuan gitu. Dan kalau teman-teman suka nonton film, mungkin ada ilustrasinya ya di film Devil's Wear Prada ya, itu Meryl Streep itu tuh ilustrasinya. Jadi malah perempuan itu malah nggak mendukung. Nah, sekarang ini harusnya dengan adanya semangat dan aspirasi ini lebih terbuka luas sih perempuan. Makanya dengan adanya kesempatan ini, kita harus lebih bisa memantaskan diri bahwa kita juga memang bukan karena kuota gitu ya. Jadi memang kita worth it, deserve untuk dikasih kesempatan itu. Ya, yeah. Oke. Okay. Jadi dengan kita memiliki pendidikan apapun bentuknya ya, sertifikasi, keep have burning ambition, learning ambition seperti Melissa, dan saya mengutip kata Naila gitu, kita yang menciptakan legacy kita yang menciptakan hidup kita sebenarnya gitu. Dengan kita banyak belajar, walaupun itu bukan bidang kita, tapi kita mau serius gitu, mungkin kita bisa bertahan gitu ya Bu di dunia sekarang gitu ya, dan kita bisa saling support gitu at the end of the day. Okay, thank you for the thought. Okay. Menurut saya, mungkin saya nggak tahu ya, mungkin saya gitu, saya kadang merasa karena saya hidup di Jakarta gitu. Saya bergaul sama teman-teman yang rata-rata cukup punya strong financial literacy gitu. Tapi kalau kita benar-benar ke ujung-ujung kota lain gitu, naik perdalaman gitu, I think I find that masih banyak sebenarnya perempuan yang belum memiliki kecukupan financial literacy gitu. Dan dengan kita belajar CFA certification, punya semangat belajar kayak lu, naik curious gitu. What do you think? How can we help gitu, naik? Maksudnya help. Ya, tapi lu setuju nggak gitu bahwa banyak wanita tuh sebenarnya masih kurang cukup financial, not enough financial literacy gitu? Ya, mungkin juga pertama sih tergantung keluarga ya. Tapi memang kita tuh sering, kalau misalnya perempuan nih, maaf-maaf aja, saya juga dulu begini gitu ya, kita kan baca buku, baca majalahnya itu kan kayak very consumptive gitu loh, perempuan. Dan kadang-kadang suka, sementara kalau misalnya, jadi kayak misalnya, kalau saya sih ngerasa baru ngerasa banget gitu pas di CFA, itu belajar soal, kalau di CFA level 3 itu kan ngomongin soal pension. Level 2 dan level 3 itu kan bagaimana kita acting as a financial advisor. Kalau orang datang ke kita mau ngomong bahwa saya bakal dapat warisan apa segala macam, tiba-tiba berasa ketabok gitu. Ah, duit gue kurang gitu. Nah, iya. Jadi kalau ngambil CFA, kalau perempuan nggak jadi mikir, itu agak-agak aneh menurut saya. Level 2, level 3 isinya pension, warisan, how to structure gitu. Emang masalah di Indonesia, emang pertama sih masalah income sih. Income kita kan emang masih di bawah ya. Dan jadi perempuan juga kadang-kadang yang middle up dikondisikan sebagai nanti laki-laki will take care of you, sementara yang bukan gitu agak mungkin memang kesempatannya nggak terlalu banyak gitu. Jadi saya kan juga kan di Manulife
financial literacy education, financial education literacy program, itu emang agak sulit sih. Jadi kayak either konservatif, tapi gitu pas mikir saya harus nabung, terus malah jadinya larinya ke investasi-investasi yang ajaib-ajaib gitu loh. Paling kan kalau mereka pakai struktur syariah itu kan sebenarnya bisa kompleks, bisa nggak gimana cara jelasinnya gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi, kalau buat saya sih, salah satu yang keuntungan terbesar ngambil CFA adalah I can internalize opportunity cost dan IRR in every decision. Itu sih. Karena di level 2, level 3, kita ya hitungannya begituan terus kan. Jadi, as a woman, it helps a lot. Jadi meminjam istilahnya Bu Rahma, sebuah keahlian gitu ya dalam bidang itu, dan Naila bisa gunakan untuk membantu financial literacy. Dan saya nggak bilang hanya wanita lah, saya pikir ada juga pria itu yang. Tapi sebenarnya that one of the apa ya social contribution yang kita bisa lakukan gitu. Dan teman saya tuh pernah dapat project di Sumba gitu ya, lu mesti tahu Han, perempuan di situ, saya nggak tahu sekarang gitu ya, bahwa lu jangan pikir karena lu main sama teman-teman di Jakarta gitu. Jadi teman-teman just bring some awareness. Kita mungkin juga bisa membantu gitu wanita pada umumnya di Indonesia gitu untuk bisa punya kemampuan financial literacy gitu, dan maybe salah satunya dengan kita punya sertifikasi menambah legitimasi kita gitu dalam melakukannya. Betul ya Nay, kayak gitu? Ya kan kalau punya CFA memang ada beberapa kemudahan dalam soal regulasi kan, jadi yang bisa jadi direktur kalau mau investasi, perusahaan investasi atau segala macam. Jadi maksud saya adalah kalau kita ngomong paling nggak kita ada dasar orangnya kan gitu kan. Jadi kan kalau punya sertifikasi yang internasional dasar dan pengalaman ya, kalau untuk ngasih kayak pelatihan kayak gitu, insya Allah sih udah beberapa kali sih ya. Dia bilang, kalau bukan ahlinya menuju kehancuran. Betul ya, Bu Rahma ya? Iya. Nah, Melissa. Melissa sekarang ada di dunia, apa namanya? Fintech. Gitu. Wah, itu dunia yang lagi hype ya sekarang ya. Oh, sesuatu yang kayaknya 10 tahun lalu nggak ada gitu. Topet, Bulapak, Fintech sekarang gitu. So, in term of woman kesetaraan lah, opportunity gitu. Apa yang Melissa bisa share sama teman-teman di sini, terutama yang sedang mencari karirnya gitu. Ini sebenarnya topik yang atau pertanyaannya yang sangat dekat di hati ya, karena mungkin mau cerita juga ke teman-teman pengalaman saya selama ini nih. Jadi saya banyak menghadiri meeting-meeting penting seperti board meeting, investment meeting, management meeting, di mana saya cukup sedih. Kenapa? Karena di banyak occasion, bukan cuma 1 2 10 loh, bukan. Saya itu satu-satunya perempuan di board atau di dalam in that meeting room atau Zoom room, the only lady. The rest are all the senior guys gitu kan, yang emang benar-benar hidupnya seputar tech, seputar fintech, seputar financial industry gitu. Dan observation saya ini sangat apparent di senior level, di mana persentase perempuan di top management itu menurun drastis dibandingkan dengan junior dan mid level. Jadi sedih sih, terus terang it really brings me to a point that I think I have to really help, you know, women, empower them gitu kan. Kalau enggak, there's no end to this gitu. Jadi mungkin sambil cerita juga ya, saya baru selesai baca buku ini. Lean In. Oh, yeah. Lean In by Sheryl Sandberg, dia CEO-nya. Boleh nanti Facebook. Diketik ya, Mel. Sorry, nanti tolong diketik boleh. Ya, mungkin teman-teman boleh. Yang kasih. Ini enggak promosi buku sih, cuman this is really a book that is really close to heart. Jadi dia ada beberapa teori yang I think is really aligned with my belief. Jadi apa sih hal-hal yang menyebabkan low statistic for the women to get to the top management? Yang pertama itu external barrier, ya, atau stereotype gender bias yang diimpose oleh society terhadap perempuan, ya. Terus yang kedua, ini yang paling apa ya? Menurut saya lumayan barriers-nya itu sangat-sangat inherent, which is the internal barriers dari dalam diri perempuan sendiri. Jadi ada yang namanya imposter syndrome. Imposter syndrome itu adalah self-doubt, di mana perempuan mereka menurunkan ekspektasi, nggak pede terhadap ekspektasi apa yang bisa dicapai, mereka melupakan mimpi, bahkan mereka mengkompromis career goals yang sebenarnya bisa dicapai kok, gitu kan. Tapi I think it's really very apparent yang internal barriers. Jadi
gimana sih di buku ini juga diceritakan ya, gimana caranya supaya dunia itu bisa nge-solve this kind of thing. Yang pertama berarti mengubah mindset, ya, sehingga internal barriers itu dianggap tidak valid lagi, dan wanita itu berani untuk bermimpi besar ya. Jadi dare to dream big. Okay. Selain itu sebenarnya yang paling penting, yang very powerful adalah the women empowering other women. Ya. Kenapa itu powerful? Karena itu akan menjadi spiral effect yang sangat positif, di mana kalau kita sebagai wanita melihat other women itu bisa mengejar impian mereka dan menduduki posisi yang tinggi di organisasi, itu pasti akan menginspirasi another women supaya bisa, orang lain aja bisa, kenapa gua nggak bisa gitu kan. So that kind of impactful, the impact is will be very spiral gitu. Jadi I think for me, I think this event juga, kenapa hari ini yang dipilih, mungkin teman-teman nggak tahu, tanggal 26 Agustus itu adalah Women's Equality Day, ya kan. Jadi I think it's not 25, tapi kita milih hari ini kenapa, karena kita pengen lebih banyak perempuan Indonesia yang berani untuk bermimpi besar, dan bukan cuma bermimpi doang tapi mencapai ke sana, sehingga at the end of the day saya nggak sendirian di ruangan meeting, nggak sendirian di management meeting, nggak sendirian di board meeting gitu kan. Itu is really not annoying tapi concerning, karena it has to be quite balanced ya, karena potensi wanita itu sangat besar. Itu saya, wow, yang bisa saya sharing ya. Oke, semoga nggak berusaha menyudutkan yang bukan wanita gitu ya, tapi intinya siapapun gitulah, getting education, getting the right certification, mau MBA ke, mau FRM, CFP, bahkan di luar itu, ohan gue cuma mau ngambil CFP, apapun gitu, take it gitu, karena itu akan membuat kita mengerti dan paham, kalau pinjam istilah Naila tuh, ibu tuh menjadi ahli gitu, ngerti, punya legitimasi gitu, dan efeknya luar biasa besar, bisa menjadi CFP advokasi, GAP atau Islamic Bond, bahkan dengan ini, bahkan gimana ngomongnya Mel ya, berarti kita menanam bibit gitu, saling mendukung dengan wanita lain gitu, dan dimulai dari diri kita. Creating impact in other women's lives ya. Ya, karena creating kadang, impact. Betul. Kadang banyak women, sorry agak lanjut lagi ya, soalnya silakan, ini topic very close to my heart ya. Kadang perempuan itu nggak, self doubt-nya itu cukup tinggi loh. Padahal mungkin boleh sharing satu lagi nggak? Ini menarik banget. Jadi baca satu artikel, ada satu conference yang Jack Ma itu hadiri di Singapura tahun 2019. Jack Ma ditanya forum, what is the key driver of Alibaba to be the most successful company in the world? One of the most successful companies. Jawabannya apa? Perempuan. Jawabannya perempuan. Jadi Jack Ma acknowledge the fact that karena dia, kalau nggak salah di management tuh ada sekitar 40% perempuan, lalu at the mid dan junior level sekitar 37%, about 40-60 ya. Jadi dia bilang gini, it's really hard to convince women of the company's vision and mission. Very hard. Tapi sekali women itu di-convince, dia apinya tuh sangat membara, dan dia tuh loyal dan benar-benar fully committed in the mission. Itu sih. Jadi I think it's really potentialnya gede banget ya. Jadi mungkin mungkin teman-teman yang di sini juga bisa membantu supaya the self doubt and the internal barriers itu bisa di remove at all. Ya. Yeah. Thank you. Naila aja masih ngambil dua loh ya, Naila ngambil dua. Saya lagi mau cek Bu Rahma nih, mau ngambil aja Bu Rahma juga mau ambil gitu. Jadi umur bukan halangan gitu. Oke, okay, teman-teman, saya masih ada satu final question gitu ya. Tapi ada beberapa pertanyaan, let's go ke beberapa question, semoga kita bisa sempat jawab. Tadi saya belum sempat menyapa karena mungkin nggak banyak, izinkan saya menyapa. Ani, halo, background komunikasi, SMK-nya kimia, itu Pipit, sorry. Ani adalah di service department, background ilmu akuntansi, sama saya juga akuntansi. Cindy, wartawan, anaknya Naila lagi nih kayaknya. Oke, okay. ada pertanyaan dari Pak Sula, tapi Pak Sula saya izin keep dulu yang terakhir gitu ya. Oke, okay. Melani komunikasi. Oh, dari Cindy pertanyaannya. Saya mau tanya, apakah dengan memiliki sertifikat CFA bisa menjadi modal buat kerja di perusahaan investasi atau relatednya, meskipun background edukasi bukan finance? Apakah memilih mengambil kuliah atau CFA? Kuliah maksudnya MBA gitu kali ya? Atau kuliah apa? Atau MBA ya, Cindy? Halo, hai Cindy. Kalau boleh ngangkat tangan. Iya, Bu. Apakah maksudnya ambil MBA gitu? Kuliah atau kuliah S1?
Kuliah S2. S2, oke, okay. Benar Naila. Oke. Siapa yang mau jawab? Kalau saya sih ini karena sini sendiri kan ya. Naik agak kencengan, naik suaranya agak jauh. Sini sini Reuters bukan sih? Ya kalau ya. Kalau gini kalau misalnya. Oh benar dari Reuters, oke. Okay. Udah nggak di Reuters lagi, sorry. Sorry, berarti ini saya masih tulisannya sini Reuters. Sekarang gini deh, kalau misalnya mau pindah kerja, sebenarnya kan kalau orang kan kalau mau ngelamar nggak cuma ngelihat dari background pendidikan ya, ngelihat background kerjanya apa. Jadi kalau misalnya say dari wartawan gitu misalnya, mereka juga akan lihat selama jadi wartawan coveragenya apa gitu kan. Terus pertanyaannya kalau CFA kalau lulus terus itu sebenarnya lebih murah dibanding MBA gitu sih. Kalau lulus terus, masalahnya bisa berkali-kali seperti saya, gitu kan? Sama saya juga. Nah, kalau misalnya, tapi kalau misalnya mau cepat, maksudnya cepat gini. Kalau MBA kan saya 2 tahun ya. Kalau misalnya pingin, okay, gue pingin buktiin bahwa aku udah bisa nih gitu, udah punya level standar level untuk jadi kayak analis atau investment pemula gitu ya. Itu level 1 pun udah bisa jadi modal sih. Level 1 apalagi level 2. Level 1 tuh kan kayak basic ya. Level 2 itu jadi analis. Level 3 jadi advisor, jadi fund manager. Sebenarnya level analis CFA itu kayak gitu kalau ngelihat kurikulum ya, kalau saya perhatiin. Nah, kalau abis itu mau ngambil MBA, saya sendiri lagi mikir-mikir ngambil MBA karena beberapa universitas itu ada waiver. Jadi kalau misalnya sudah punya CFA, ada beberapa yang kayak waiving 1 atau 2 course, ada yang sampai tahun pertama di waive. Oh, jadi kasih tahu gue ya, Nay. Banyak. Jadi kayak gitu, mau ngambil mana terserah, time frame-nya kapan dan mau belajarnya buat apa. Kalau ada orang yang pingin, yang penting gue pingin punya gelar gitu. Nah, lah ya gitu. Cuman kalau pingin jadi analis gitu, ya menurut saya sih lebih cocok ke CFA ya dibanding ke MBA. Karena emang level 1 itu jadi, level 1, level 2 itu jadi analis. Level 1 itu as a financial background. Jadi kayak harusnya sih kalau jadi level 1 udah bisa lah jadi analis gitu. Level 2 juga sih, level 2 lebih dalam lagi kan. Jadi pertanyaannya mau ngambil mana tergantung tadi perusahaan investasi atau related, perusahaan investasinya sebagai apa, relatednya sebagai apa. Kalau misalnya IB mungkin lebih make sense masuk ke MBA gitu misalnya. Atau bukan lebih make sense sih, orang biasanya IB, karena IB itu banyak networking apa segala macam, di CFA juga sih kalau udah lulus sih. Aku jadi volunteer, saya lupa. You can get the same network kalau jadi volunteer. Ayo-ayo yang masih level 1, level 2, jadi volunteer. Thank you, Nay. So, you have a similar network lah sama orang yang sudah lulus ya. Itu sih jawabannya. Buat apa memang dulu? Pertanyaan soal career itu nggak bisa pendek ya gitu. Sayang kita ada keterbatasan waktu. Tapi semoga silaturahminya nyambung. Kalian bisa connect dengan 3 speaker ini di LinkedIn gitu kan. Siapa tahu mereka one day bikin webinar, bikin artikel, follow, dan itu membantu kalian gitu. Memang banyak bertanya itu hal yang tepat gitu. Jadi karena career itu art gitu, bukan rumus matematika gitu. Gitu, bukan rumah. Teknik industri, aktuaria, jurnalis. Kan? Udah 3 contoh yang kita tidak milih. Oke, okay. Ini ada satu pertanyaan yang direct message ke saya. Mungkin saya minta Bu Rahma ya. Bu Rahma, dia nanya gini, background mengambil SCFA itu bisa dari mana saja, gitu kan? Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa berjalan di jalan yang benar, supaya nanti ketika mendapatkan gelar CFA gitu, menjadi jalan yang benar supaya bisa mendapat CFA. Oh, oke. Okay. Bidang pekerjaan apa yang sebaiknya kita mulai jajaki? Terima kasih. Pusing loh, Bu. Pertanyaannya susah. Yang susah-susah saya kasih Bu Rahma aja. Kayaknya saya juga pusing nih jawabnya. Karena ya tuh kayak kejeblos sih ya. Saya tuh bukan karena pengen ngambil ini gitu, karena udah dimasuk gerbong kereta api investasi dana pensiun, terus jadinya ya udah harus ngambil itu gitu ya. Tapi kalau saya sih mungkin ngelihatnya gini ya,
pada akhirnya kalau kita menghadapi satu pilihan, mungkin kita ya tadi ya, kayak kata Bu Melisa ya, self-reflection lah ya. Mungkin kita dengerin kata hati lah sebenarnya passion kita di mana. Gitu ya, karena kalau kita udah passion itu kan ini ya, ada tadi ya burning spirit gitu ya. Kita pastinya juga nggak tanggung-tanggung, komit gitu ya. Dan kalau kita udah punya mastery di situ, pasti tidak akan diabaikan orang sih gitu ya. Kalau kita memang benar-benar passionate ke situ, mungkin normatif nih jawabnya. Tapi kalau in my case sebetulnya ketika saya dulu di assign di investasi dana pensiun Telkom ya, karena ada Pak Rinaldi di Telkom selaku direktur keuangan, kemudian direktur utama, akhirnya saya enggak di apa ya, syukur gitu ya, disuruh fokus di situ gitu. Dari awal-awal dulu mau ditarik ke corporate gitu ya. Ntar udahlah, Rama di sana aja jagain gitu. Karena kalau di sana kan spesifik tuh, liability driven investment gitu kan. Kalau di corporate kan lebih banyak orang generalis yang bisa. Nah, itu blessing juga, jadi saya bisa beres di situ gitu ya. Nah, tapi setelah itu blessingnya juga ternyata pas saya akhirnya tour of duty juga di corporate finance kan ada juga materinya. Jadi tapi tadi sebetulnya karena lebih ke investment juga sih. Jadi kalau saya percaya yaitu jalan hidup ya, yang mungkin kita tuh ditugaskan apa sih sama Tuhan tuh. Nah, mungkin itu yang kita juga harus dengarkan hati nurani, dan insya Allah kalau kita ngelurusin niat, ikhtiarnya dioptimalkan, insya Allah ada jalan lah gitu ya untuk kita berperan. Oke, thank you. Ada beberapa pertanyaan, Dini, nanti mungkin kita akan tambahin 1-2 poin, tapi izinkan saya go through dulu. Melisa, ada pertanyaan for you dari Ilan. Tertarik di personal financial management, Mel, katanya. Okay? Namun yang sekarang lagi trending di generasi saya, I feel suddenly sound so old gitu ya, generasi, berarti asumsinya Gen Z gitu ya, teman-teman ya, gitu. Okay. Angkatan kuliah 2018. Rata-rata pada cenderung mengambil CFP atau QWP, quality apa ya? Well, program ya, Mel? Qualified planner kalau nggak salah ya. Oh ya, itu QWP gitu. Okay. Kira apa bedanya antara CFP dan CFA? Wah, pertanyaan yang tepat. Apa beda CFP dan CFA? Wah, ini ada gitu. Pakarnya nih, Pak Sulat di sini. Pak Sulat. Oh, ada Pak Sulat. Oh, iya benar-benar. Tadi kita masih utang sama Pak Sulat gitu. Iya, iya. Tapi both itu kan financial planning sama wealth planning ya. Cuman mungkin saya nggak mendahului pakarnya ya, nanti mungkin kalau ada waktu Pak Sulat boleh ya, berbagi. Kita minta Pak Sulat untuk ngobrol. Pak Sulat berbagi, tapi ini lebih spesifik ke financial planning dan wealth planning ya. Sedangkan tadi yang kita omongin CFA itu lebih semuanya ya. Everything under the sun about finance and investment itu dipelajari. Jadi topiknya banyak sekali, yang itu lebih spesifik. Cuman mungkin nanti kita tanya deh sama pakarnya, kita saling information sharing ya kalau ada waktu nanti. Oke. Okay. Dari Ruth, Jessica, dia bilang betul, di kantor aja dia analis perempuan sendiri gitu. Semoga dengan hasil webinar ini you are not feel alone gitu ya. Ternyata banyak di boardroom aja sendiri, Melisa gitu. Udah AC-nya dingin kali ya, Mel. Terus cuma perempuan satu lagi gitu. Oke, dari Cheryl, saya ingin berkarir di CFA, melanjutkan karir di bidang investment. Oke, namun saya khawatir bagaimana membagi waktu untuk keluarga dan merawat anak. Apalagi belajar dari jam 8 sampai jam, bekerja 8 sampai 17. Tadi kalau dengar, tadi yang awal pasti udah dengar kan ya, anak yang sakit, demam, dia mesti ujian. Yang satu mesti sembunyi-sembunyi gitu dari anaknya. Oke, tapi mungkin ada yang bisa bantu, Bu Rama? Membagi waktu keluarga. Wah, paling sip yang hanya Bu Rama nih. Saya nggak tahu ini valid apa enggak ya, tapi ada ini ya, common perception kalau perempuan itu punya multitasking skill ya. Jadi itu salah satu blessing juga gitu. Bisa sambil ngasuh anak, bisa sambil, kalau kayak saya ya, yang pertama sih kalau di rumah itu kita harus punya asisten rumah tangga yang apa bisa kita delegasikan. Jadi jangan dimarahin. Yang penting dia betah aja gitu ya, dan sama ini, anak tuh sayang tips. Dan bisa ya itu kunci karena ya itu mau nggak mau harus berbagi ya. Delegasi, kemudian prioritas. Saya tadi quote film The Devil Wears Prada, The Meryl Streep ya. Saya juga punya ini nih quote tentang motherhood dari Meryl Streep. Katanya motherhood itu punya humanizing effect. Dia itu turns everything itu essential. Jadi udah yang esensi-esensi aja yang jadi perempuan. Jadi kita tuh bisa akrobat lah ya, sehingga
ya esensinya dapat gitu. Jadi kita bisa ada resource yang kita bisa rilis untuk ini belajar. Me time juga dapat, tapi ya ritmenya kita sendiri sih gitu ya. Kayak saya me time nonton film satu aja udah kayak ngecas gitu ya. Walaupun nggak kemana-mana gitu ya. Belajar nunggu anak tidur, mungkin bangun. Ya hitung-hitunglah nanti kompensasi tidurnya mungkin pas salat malam habis subuh tidur dulu nyuri-nyuri kayak gitu ya. Inilah pokoknya kalau kita udah ada passion, udah ada komitmen, udah ini insya Allah sih apa ada jalan arterinya. Saya juga rempong ya, saya ini rempong anak tiga gitu ya, kerja juga full time sama tanggung jawab di kantor juga nggak ringan gitu ya, tapi bisa. Dan saya juga bukan yang lulusan luar negeri, bahasa Inggris juga nggak pernah kursus saya atau didak, jadi mikirnya tuh dua kali, baca buku ini nggak ngerti, baca lagi, tulis, ya kayak gitulah ya. Kalau saya bisa pasti teman-teman bisa. Luar biasa. Jadi tolong ya, jangan pakai alasan saya lulusan Indonesia, saya tidak ngerti bahasa Inggris, saya sudah menikah gitu ya. Ini ada contohnya satu, oke? Okay? Gitu. Oke, okay, maaf saya mungkin agak percepat karena ada dua pertanyaan lagi. Saya ingin bertanya dari Haikal. Wow, Queen Bee. Tentang Queen Bee. Ini Bu Rahma yang tadi isu Queen Bee ya. Tapi kayaknya gue mau nanya Nail aja yang ini deh. Nail, untuk soal Queen Bee, Nail. Queen Bee Syndrome. Ada nggak nasihat untuk teman-teman yang baru mulai kerja, bagaimana cara mengatasinya agar tidak kehilangan semangat bekerja, apalagi bila kerja sendirian di tim atau departemen? Ini kayaknya curcol nih. Mungkin dia ada, Haikal, apakah maksudnya jika story-nya andai kata ada Queen Bee di grup kita gitu ya? Betul? Halo, Haikal? Saya tuh agak bingung jawabnya karena saya nggak pernah ngerasain. Lu salah satu dari Queen Bee? Nggak pernah, karena... Nggak ada yang berani, nah, yang malu, nah. Bukan. Ini nggak pernah sih, gitu. Jadi karena di yang mungkin ibu-ibu ya. Ibu-ibu. Rahma aja yang jawab. Nggak, soalnya okay. Ya, saya nggak pernah. Oke, okay, thank you. Mungkin Bu Rahma mau bantu jawab? Maksudnya, bukan saya yang Queen Bee ya. Saya pernah sih di Queen Bee-in gitu. Jadi, saya tanpa mulai rasa hormat ya, saya mungkin bukan masalah Queen Bee sih, tapi maksudnya saya mungkin baper ya, saya anggapnya itu. Jadi, pernah waktu anak saya sakit, saya izin gitu kan. Padahal manageable, nggak urgent, nggak ada yang urgent gitu kan. Ada sih satu kerjaan, tapi saya bisa manage deadline-nya gitu. Terus saya izin, Bu, sakit banget gitu. Terus kan kalau wanita bekerja, terus dijawabnya gini, wanita bekerja itu kan membantu suami, jadi harusnya untuk ngurus anak juga suami juga ikut dong, gitu kan. Suami saya lagi repot juga sih, gitu kan. Akhirnya, ya saya sih, senyum aja kan, nggak bisa dilawan ya, tapi ya saya akhirnya compensate bahwa quality bisa dengan saya deliver, saya komitmen, tetap tanggung jawab, dan quality-nya juga saya kasih beyond ekspektasi beliau, jadi akhirnya juga ini sih gitu. Yang kayak gitu memang ya harus ini sih, harus ada aja lah gitu ya, ada aja gitu. Dan kita nggak boleh baper, nggak boleh ini gitu, dan justru menjadi pembelajaran juga, justru kita ke tim yang perempuan terus lebih empati gitu ya, seperti itu. Thank you. Mungkin sedikit aja, Haikal, saya ngutip dari teman saya, HR, juga coach, result is the best politics. Itu benar. Result is the best politics. Kalau mengadain Queen Bee, kita punya result aja. Kita punya result mungkin dengan kita punya sertifikasi, kita belajar, at the end mungkin Queen Bee-nya mungkin lebih diem gitu. Oke, ada satu pertanyaan terakhir, semoga Pak Sulat masih ada, kita go, dan saya mau masuk ke Godini yang tadi. Oke, Naila atau Melisa, minta tips bagaimana cara lulus tes CFA, bagaimana persiapannya? Waduh, ini kayaknya satu sesi sendiri ini, suka duka ngambil CFA. Oke, bahan belajar apa yang mesti dipelajari? Okay. Nail mungkin atau saya Mel? Boleh, saya take this question deh. Okay. Sebenarnya ini nggak ada secret recipe-nya sih, semua orang beda-beda ya cara belajarnya. Kalau saya dulu nggak suka ngambil course. Ya pertama dulu mau menghemat ya. Terus ya otodidak, saya sukanya baca sendiri. Jadi tadi yang pagi-pagi sebelum anak bangun saya belajar, baca sendiri, pulang kerja, apa namanya anak tidur saya baca lagi. Jadi itu lebih bisa memaksimalkan waktu saya. Lalu gimana sih caranya tuh sebenarnya satu ya, konsisten. You have to maintain the consistency.
Karena kalau CFA itu cuma belajar very-very rigorous di depan sama di belakang, itu nggak bisa. Itu mesti throughout the journey of CFA program, you have to put schedule for yourself. Kadang-kadang sampai ya mesti mendecline kalau ada appointment, ayo dong makan bareng sama sama teman atau apa. Aduh, susah ya, karena schedule-nya juga kita nggak pengen behind schedule. Jadi, I think consistency and determination plus satu atau dua minggu sebelum ujian, make sure you actually do practice exam. Jadi benar-benar you put yourself in a similar to exam environment. Benar-benar kerjain, nggak usah ngelihat buku, nggak usah ngelihat apa. You score yourself and you actually study what are your weaknesses. Ngulangin di situ. Mungkin itu sih kalau tips dari saya ya setelah udah ngejalanin program itu. Nah, mau tambahin sesuatu? Saya cuma mau tambahin gini sih. Kadang-kadang kita baca itu suka lupa. Jadi mendingan gitu baca dibikin summary. Nanti kalau misalnya udah deket-deket waktunya, nggak mungkin cukup waktu untuk baca seluruh dari awal. So that's when the summary book comes handy gitu. Summary booksnya bisa beli summary book atau bikin summary sendiri gitu. Jadi as you read along the first one, first revision. Ya, kalau saya sih dulu gitu. Jadi baca sambil bikin summary atau saya beli buku summary-nya, terus saya notes gitu kalau nggak jelas. Nanti habis selesai first revision, biasanya saya langsung practice exam sekali. Terus saya ngecek gitu, ini masih oke apa enggak gitu. Kalau enggak, ya saya baca yang saya enggak gitu bagus gitu. Hasilnya baca buku CFA-nya. Kalau enggak, revision. Jadi buku summary itu gunanya buat dibaca terus-terusan. Ini buat saya ya, yang harus baca bolak-balik gitu. Maaf, agak lemot. Apalagi udah 40 tahun. Jadi harus begitu. Harus ada triknya gimana caranya untuk terus-terusan diulang biar enggak lupa gitu. Nanti kalau misalnya practice exam, orang banyak practice exam, just practice exam. Enggak, practice exam itu harus pertama exam simulation. Jadi benar-benar masuk jam 9, keluar jam 12, istirahat, makan, masuk ruangan setengah 2, jam 2 baru mulai, jam 3, jam 5 selesai, kayak gitu. Sama di scoring. So you have to know which part that you already okay, mana yang masih kacau. Kalau just practice exam without knowing yang mana yang masih nggak bener, ya gimana mau benerinnya gitu kan. Jadi kalau misalnya tahu mana your weakness, mana your strength, lihat scoring weightingnya yang mana, yang weightingnya tinggi, tolong skornya jangan jelek, jangan sampai di bawah 70 gitu. Kayak gitu, jadi harus ada strategi. Masalah nanti, kok jadi belajar ujian? Emang iya, kalau belajar benerannya nanti kalau udah selesai, baru tuh belajar beneran. Oh iya LDI, kayaknya gue belajar tuh kemarin. Nah itu nanti ada waktunya gampang lah gitu. Tapi jelas ini lulus dulu gitu kan. Gitu aja. Jadi harus tahu mana yang udah benar, mana yang masih perlu diperbaiki. Itu caranya adalah scoring testnya. Per section di score. Misalnya fixing kan berapa persen benar, ini berapa persen benar gitu. Biar tahu. Thank you. Dan last question, mungkin saya yang akan bantu jawab. Nanti kalau salah, Rahmat tolong bantuin. Kita masih ada dua event. Satu, jangan kemana-mana dulu, karena Pak Rahmat akan share yang bilang CFA mahal, apa tadi, apa? Melisa, apa? Naila bilang, kalau lulus gitu, 3 tahun gitu ya, ada scholarship gitu. Ada scholarship dari CFA, jadi stay tune, dengerin presentasi Pak Rahmat, salah satu director CFA Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mau foto bersama. Oke. Dan semoga kalau teman bersedia menunggu 5 menit, semoga Pak Sulat bersedia menjawab apa beda CFP dan CFA. Tapi ada pertanyaan dari Martini. CFA Indonesia, berapa besar demand kebutuhan CFA di Indonesia? Kalau ngomong demand, menurut saya tak terbatas ya harusnya. Tapi sebagai pengetahuan, di seluruh dunia, teman-teman, seluruh dunia, ada hanya 150 ribu charter holder. 150 ribu. Dari 150 ribu, hampir 100 ribu itu di Amerika dan Amerika Selatan. Di Eropa sekitar 30-an, Asia Pasifik juga 30.000. Jadi di Asia Pasifik 3.000. Tapi bedanya, kalau yang masih kandidat, jadi belum CFA ya, baru ngambil level 1, level 2, di Amerika 10.000, hampir 100.000. 87.000 tepatnya. Tapi di Asia Pasifik dong, walaupun kita cuma 30.000 sekarang, tapi kandidatnya 172.000.
Jadi kalau dia lulus, kita langsung jadi 200 ribu lebih dari Amerika. Ah, gitu katanya. Nah, dari 30 ribu charter holder yang sudah lulus CFA ya, teman-teman, Indonesia ada sekitar 360-an, benar ya? Betul ya, Mel? 360-an gitu. Yang aktif, jadi saya ulang, dari 30 ribu charter holder di Asia Pasifik, Indonesia hanya 360-an. Berapa persen ya itu? 1% ya? Ya, kurang lebih. Oke, dari 360 yang aktif 280-an. Nah, belum. Satu fakta lagi, semoga menjawab Martini. Dari 360 yang wanita berapa persen? Coba. Boleh teman-teman tebak-tebakan berhadiah? Tolong chat, nanti saya jawab belakangan. Ayo. Tahu nggak berapa jumlah CFA wanita Indonesia? 20. Thank you Ilan. Ada lagi? Wah, ini kayak apa? Lelang. 20. Wah, thank you. Pada optimis ya. Cuman 16 saja. Oh, 10. Oh, ada yang jawab 10. Rati Kusuma. Ah, ini yang wartawan bukan ya? Won Andreas gitu. Oke. Hanya 16%. Kalau dihitung jumlah dikali kalkulator, hanya 50. Tidak sampai 50 sebenarnya kemarin tadi saya hitung. Di bawah 50 orang wanita CFA Indonesia. So, mengundang teman-teman semua, mau usia berapapun. Gitu. Mari. Jadi kalau demand, saya pikir Martini belum bisa saya jawab karena kita sendiri masih sangat sedikit. Setahu saya jumlah CFA Indonesia compare sama Hong Kong, sama Singapura, kita kalah jauh. Padahal secara penduduk, kita penduduk nomor 3 di dunia yang terbesar. Oke? Semoga itu menginspirasi kita semua. Punya legitimasi, menjadi ahli dalam bidangnya, ahli dalam pekerjaannya, dan harapannya kita bisa memberikan kontribusi lebih besar. Itu seperti yang 3 wanita ini sudah lakukan. Oke? Nah, Pak Rahmat, kita boleh foto dulu sebelum Pak Rahmat. Thank you semua untuk Bu Rahma, untuk Melisa, untuk Naila. Mereka ada di LinkedIn, saya percaya. Harusnya kalau connect, pasti diterima, gitu ya, nggak dipilih-pilih. Silakan. Mereka juga setahu saya kadang aktif menulis artikel. Mungkin sesekali ada webinar, saya akan encourage teman-teman untuk join. Karena untuk soal career nggak bisa cuma sekali webinar, gitu. You need to check and go out bertanya gitu. Makin kita bertanya, makin semoga memberikan sebuah wawasan. Gitu. Oke, okay? Thank you semua. Kita foto bersama dulu, kalau boleh, kalau mengizinkan dibuka layarnya, kita berfoto sebentar dan kita akan dengarkan program scholarship beasiswa CFA dari Pak Rahmat. Oke, okay, Pak Rahmat, Bu Dewi yang ngambil foto atau gimana? Ya, Bu Dewi. Oke. Okay. Udah, Bu Dewi, udah siap? Ya, siap Bu. Oke, okay, teman-teman tersenyum. Semoga hari ini menjadi inspirasi 1, 2, buat kita semua. Oke, okay, dan. Oh, thank you. Jadi, maaf yang para bukan wanita, kita tidak bermaksud gitu ya, mumpung karena pembicara 3, tapi sertifikasi ini untuk semua orang gitu. Oke, okay, saya memberikan panggung kepada daripada gue diselepet di jalan gitu ya, Linda ya, ada bisnis partner saya di sini, Linda. Linda bukan CFA dan dia nggak peduli gitu ya, tapi karirnya baik gitu. Oke, okay, Rahmat, silakan put yourself under the spotlight dan mari kita dengarkan program beasiswa CFA. Oke, okay, terima kasih semuanya. Kenalkan, saya Rahmat. Saya Executive Director CFA Indonesia. Izinkan saya share screen dulu. Jadi saya diminta para Sri Kandi ini untuk menjelaskan CFA Scholarship, beasiswa CFA. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang pertama, Access Scholarship, kita sebutnya. Ini berdasarkan kebutuhan financialnya. Ada Student Scholarship. Ini untuk mahasiswa atau mahasiswi di CFA Affiliated Universitas. Ada profesor, ini boleh profesor di mana aja yang ngajar topik-topik yang covered di CFA program. Dan itu ada regulator, institusi dengan regulatory power. Nah, ini okay, sorry. Ini ada buat media, ada 6 jenis scholarship-nya. Sebelum ibu-ibu semua mendaftar ke scholarship, saya sarankan untuk buka account dulu di CFA Institute. Bisa login ke sini.
Ini soalnya mesti daftar dulu, ajukan dulu scholarship-nya, beasiswanya sebelum mendaftar ke ujian CFA. Bisa juga lihat ini link ini untuk beasiswanya. Berikutnya saya jelaskan kriteria ini akses scholarship. Scholarship ini berdasarkan kebutuhan financial. Benefitnya, one-time enrollment fee-nya dikurangkan dari US $450 jadi nol. Ini khusus untuk yang level 1, yang baru pertama kali apply untuk level 1. Yaitu exam fee-nya dikurangkan menjadi $250 dari US 700 kalau yang early bird, atau $1,000 kalau yang normal registration. Biasanya ada 20 scholarship per tahun. Ini yang tentukan, ya, tahun ini mungkin CFA Society Indonesia atau mungkin juga CFA Institute yang di Amerika. Ini belum ditentukan. Berikutnya, ada yang Women Scholarship. Ini kesetaraan gender. Sama juga benefitnya. One-time enrollment fee-nya jadi nol di WAVE. Exam fee-nya turun dari $700 ke $350 saja. Sudah bisa mulai dibuka bulan depan. Ini yang tentukan CFA Institute. Jadi kita ada Professor Scholarship. Ini untuk para profesor atau administrator. Kembali one-time enrollment fee-nya dikurangkan di WAVE jadi nol. Exam fee-nya di-reduce dari $700 ke $350. Yang tentukan CFA Institute balik. Itu ada Student Scholarship. Ini ya, untuk mahasiswa-mahasiswi di CFA Affiliated Universitas. Sekarang kita ada di UI, BINUS, SPBM, ITB, dan Prasmul. Kami lagi jajaki untuk kerjasama dengan UGM, UNTAR, Atmajaya, Universitas Surabaya, Unika Widya Mandala, ini juga di Surabaya. Kembali lagi, enrollment fee-nya di WAVE, jadi nol. Exam fee-nya dikurangkan dari $700 ke $350. Dasarnya tuh setiap universitas dapat 3 per tahun. Nanti ada scholarship tambahannya di next slide. Ini yang tentukan siapa? Yang tentukan adalah universitas tersebut. CFA Society Indonesia maupun CFA Institute tidak ikut campur siapa yang berhak dapat. Universitasnya itu yang tentukan. Jadi ini base-nya 3. Kalau ada program lain, dapat lagi 1. Mengenalkan CFA sebagai admission criteria 1. Dikasih waiver, dapat lagi 1. Yang paling banyak yaitu etika, kursus etika, dapat lagi 3. Setiap full-time charter holder, profesornya dapat lagi 3. Jadi ambil contoh Prasmul gitu, mereka ada kalau tidak salah 3 atau 4 CFA charter holder. Jadi mereka kalau 3 tambah 3, setiap tahun bisa kasih scholarship 12 ke murid-muridnya, mahasiswanya. Dan itu ada regulator scholarship. Ini untuk persis mesti tanda tangan dulu dengan CFA Institute yang sudah kerjasama Indonesia Stock Exchange IDX. Kita lagi jajakin ke OJK, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan ICDX. Ini bursa derivatif sama commodities. Kembali lagi benefitnya, enrollment fee-nya di WAVE jadi nol, exam fee-nya $350 aja. Setiap tahun dapat 20 CFA scholarship dan 10 certificate in performance management. Yang tentukan siapa? Ya, regulator itu. Jadi CFA Institute maupun CFA Indonesia tidak ikut campur. Jadi mereka yang tentukan siapa di antara mereka punya karyawan yang dapat scholarship ini. Terakhir, ya ini media scholarship. Tidak tahu waktu itu Naila ada apply nggak. Ini buat karyawan di media yang
memberitakan financial news, data, atau edukasi. Dulu nggak ada. Lagi. dulu nggak ada. Ada ini? Ya, dulu nggak ada waktu saya. Oh. Kembali lagi, enrollment fee-nya di WAVE jadi 0. Jadi ujiannya hanya $350. Yang tentuin CFA Institute. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana, apakah ada syarat kalau saya mau ikut CFA program? Syaratnya ini, salah satu aja. Kalau sudah punya ijazah S1, bisa, sudah. Kalau enggak, masih berada 11 bulan atau tahun terakhir di S1, program ijazah S1, bisa. Atau punya pengalaman kerja 4.000 jam, bisa. Atau kombinasi antara universitas sama profesional pengalaman kerja, gitu. Minimum 3 tahun. Ya, bisa lihat di sini untuk data itunya, lebih lengkapnya. Thank you. Jadi, terima kasih. Let's enroll. Tadi saya mau nambahin sih buat yang profesional itu, kalau tadi Cindy mau ambil ya, dan ada beberapa wartawan kan di sini, itu untuk wartawan itu masuk sebagai professional qualification sih untuk CFA. Jadi karena dianggap sebagai advising financial decision. Jadi Okay. Thank you semuanya. Secara resmi eventnya sudah selesai, tapi kalau yang masih mau stay sebentar, kita akan minta Pak Sulat, masih ada nggak ya? Pak Sulat, halo. Mungkin 1-2 menit menjelaskan beda CFA-CFP. Biasalah, kita kan jago nodong kan? Gitu. Kalau yang masih mau stay, dengerin sebentar. Dan saya pengen menjawab sedikit sambil Pak Rahmat cariin Pak Sulat. Kok dicariin? Nanti di Zoom dicariin. Oke, okay. Untuk pertanyaan dini ya, yang soal bagaimana mengambil, tapi apa bagaimana untuk career gitu. Menurut pendapat saya gini, Dini, dengan jawaban singkat, cuma waktu singkat, career itu nggak bisa pakai rumus matematika, menurut saya. Jadi saran saya adalah kalian keluar, do social testing, bertanya pada orang, oh gue mau jadi wartawan, carilah wartawan. Oh gue mau jadi banker, carilah teman bankers gitu. Dan mungkin ikut sering webinar seperti ini menambah pengetahuan teman-teman semua. Dan kalau memang benar-benar spesifik, gue masih pengen tahu Han, gue ngambil CFA-nya gimana, gue mau pilih career seperti apa, rajin-rajinlah ikut webinar CFA, ya. Melihat pertanyaan ini, saya akan minta Pak Rahmat bikin satu webinar khusus soal career in finance. Semoga itu membantu. Oke, Dini. Saya minta maaf, saya nggak bisa jawab secara lengkap, tapi semoga itu membantu. Connect dengan kita di LinkedIn, dengan Pak Rahmat juga ada di itu. Semoga kita bisa melanjutkan gitu komunikasinya di situ. Semoga itu membantu. Oke. Bu Hani, izin nambahin Pak Sulat kayaknya nggak ada ya. Saya sedikit tahu sih ya, sedikit tahu karena kemarin Pak Sulat itu kita minta untuk bicara di, kita ada event kemarin, national event webinar pension gitu ya. Beliau financial advisor ya profesinya ya. Jadi CFP itu certified financial planner itu setahu saya fokusnya lebih ke individu gitu, financial planning. Oh, fokus individu. Ya, jadi okay. Bagaimana membuat financial planning, kemudian nanti estate gitu ya, waris gitu. Jadi fokusnya lebih ke individu financial planning. Oke. Okay. Okay. Ya, rasanya seperti, atau ini keluarga gitu ya, seperti itu. Oke. Okay. Nanti bisa ke Pak Sulat untuk pastinya supaya bisa. Jadi menjawab ya pertanyaan, CFP lebih untuk individu. Ya pasti CFP 1 tahun, CFA 3 tahun, maksudnya apa gitu ya. It implies the message gitu. Oke. Okay. Tapi teman-teman, saya cuma mau bilang, kita sama sekali kita nggak bilang ya, saya yakin teman-teman apa speaker, kita tidak bilang, kalau lu nggak ngambil CFA, lu tidak berhasil. Kita nggak pernah ngomong gitu. Apapun bidang kalian, mau supply chain, mau financial advisor, oh gue cuma pengen ngambil CMA, management accountant, take it dengan segala keseriusan hati gitu. Yang berguna buat karir kita. Dengan segala burning ambition-nya. Bahwa punya ilmu dan menjadi ahli dalam bidangnya. Gitu. Dan seperti Naila, saya kutip sekali lagi, saya suka banget. Banyak skill, banyak pintu. Karena hanya kita yang bertanggung jawab atas karir kita. Gitu. Bukan situasi orang lain. Oke, semoga itu membantu. Jadi nggak usah, ambil CFA susah. Nggak harus. Eh? Apapun itu. Jangan pernah berhenti. Sebentar lagi. Oke. Kalau sudah tidak ada, dari tiga-tiga teman, masih ada yang mau dikata pengantar terakhir? Kalau enggak, kita akhiri. Oke. Okay. Oh, ada satu question. Sorry. Emelia Tan. Pak Rahmat,
Jadi tunggu IPO kelulusan level 1 baru bisa urus beasiswa? Enggak kan ya? Mute. Rahmat mute. Seharusnya bisa sih. Apply aja gitu. Seharusnya. Ya soalnya yang tentuin sana Bu, kalau access scholarship saya bisa langsung jawab. Okay. Soalnya yang tentuin CFA Institute. Tapi itu scholarship semua beasiswa itu terbuka untuk setiap level. Saya cuma utarakan yang untuk level 1 karena itu yang paling banyak bukan faedahnya. Kalau Anda untuk level 2, Anda kan sudah bayar enrollment fee-nya yang $450 itu. Jadi agak sayang gitu. Kalau level 1, Anda belum bayar. Nah, itu enrollment fee yang $450 itu di waive. Nggak usah. Jadi, untuk selamanya gratis gitu. Oke, semoga membantu. Kalau scholarship memang diskusinya menarik karena saya juga pernah dengar banyak yang nanya gitu ya. Kalau Pak Rahmat, kalau untuk dapat info lebih lanjut, mereka selain ke website-nya CFA, mereka boleh kontak Pak Rahmat di mana kah? Boleh. Atau slide-nya nanti dibagikan, kita akan post di LinkedIn-nya Pak Rahmat, tinggal download dari situ. Kalau mau slide-nya yang scholarship boleh, nanti kita email blast aja, kan emailnya ada email kita. Oke, okay. Ya. Semoga membantu. Jadi kan tadi mungkin nggak sempat baca-baca gitu ya. Gitu. Oke, okay. Terima kasih semua. Terakhir, pertanyaan kuota untuk mahasiswa SBM ITB, apakah sama dengan kuota prospek? Emang ada bedanya ya? Yang saya share tadi slide-nya itu adalah kriterianya. Saya kurang tahu secara detail itu ada berapa profesor yang adalah charter holder di ITB. Kalau tahu itu ya tinggal dikali aja. Tiap profesor yang charter holder dapat 3. Jadi kalau ada 3 profesor kan 9. Tambah base-nya 3 itu udah 12 per tahun itu. Oke. Okay. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Saya minta maaf jika ada yang salah kata atau ada apa interupsi yang tidak pas gitu ya. I would like to maksudnya betul-betul berterima kasih pada Bu Rahma, Melissa sama Naila. Sekali lagi saya ngomong, silakan kontak mereka di LinkedIn gitu dan sering-sering ikut webinar CFA dan teman-teman yang sudah CFA candidate mau jadi volunteer, kita open gitu. Silakan melamar ke kita jadi volunteer, kita belajar bersama. Oke. Okay? Dan terima kasih. Oke, okay, thank you. Bye semua. Thank you. Terima kasih udah datang ya. Saya paling senang tuh datang penulis lah, teknik kimia lah, nah itu. Yang nyebrang kayak Naila. Naila kayaknya mesti bikin seminar nih. Thank you Mel for the books. Semoga nanti nulis di LinkedIn your thought about that one, mungkin berguna. Juga buat Bu Rahma, gitu ya. Saya baru tahu anaknya demam waktu mau ujian. Wah. Wow.